setidaknya saling orang. Ha, korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe bawah tu cepat. Hi guys, assalamualaikum and welcome and welcome back to my channel. Hi guys, terima kasih sebab datangkan video ni. Jadi kalau korang baru dalam channel you, my name is Ayu. Kalau korang belum subscribe YouTube channel, boleh tolong subscribe untuk bagi semua kali buat konten yang banyak-banyak untuk korang, okay? So, untuk video kali ni, seperti yang korang tengok dekat tajuk kat bawah, Ayu akan react satu video di mana Ziva dengan Anggi. Anggi Marito ni sebenarnya Ayu baru-baru je dengar lagu dia, tak segampang itu. Lagu tu lama dah tapi agak baru lah kenal dia berbanding dengan Ziva, Malini, Tiara Andini. So macam Anggi ni macam baru lah kan. And then bila Ayu dengar lagu dia, suara dia sangat best. Macam dia punya vocal tu macam cenek. Ayu suka lah sebab dia suara bawa suara tinggi kan. Bawa lagu tinggi, so suara dia vocal memang tinggi. And Ayu suka dia punya karakter vocal dia. So without further ado, mari kita tengok video ni mula. Dahsyatnya awards 2023. Itu pilihan yang terbaik. Namun apalah artinya cinta tapi bersiksa. Oh, takkan nyaman. Jangan dipaksa bila semua telah berbeda. Untuk apa bertahankan jika kita tak sejalan. Jangan salahkan untuk semua kenangan perpisahan ini. Pilihan yang terbaik. Segampang itu. Campur lagu medley. Segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu cinta. Kau tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Vokal tinggi tu. Segampang itu ku menemukan sosok seperti dirimu. Untuk berpisah
Wow. Oh, sedapnya sedap. Anggi, dia nyanyi lagu dalam live ni, dalam konsert ni kan? Konsert? Dalam persembahan ni, sama yang dia bawakan dalam lagu yang dia original tu. Maksudnya dia punya key dia tu, I rasa macam memang kena lah. Macam vokal dia sangat ikut lah, faham tak? Live bukannya semata-mata macam edit lah. Sorry, memang suara dia memang macam tu. Macam sedap gila and suara dia tinggi, okay? And then korang, kalau korang perasan kan, Anggi dengan Mahalini dia punya style ataupun style makeup dia tu macam lebih kurang. So macam kalau korang perasan, Anggi dia ada macam iras-iras Mahalini sikit and Mahalini pun macam iras-iras Anggi gitu lah. Mungkin tu orang yang makeup dia lebih kurang, so sama. Sebab rambut Mahalini pun selalu buat rambut macam tu kan, macam belah tengah ikat ponytail macam tu kan. So overall I suka persembahan oleh Ziva dengan Anggi. Sangat best, dia orang punya bawa dia orang punya lagu sendiri. So itu sahaja guys untuk video kali ni. I hope korang enjoy and jangan lupa subscribe kalau korang boleh subscribe my YouTube channel lagi, okay? So bye bye korang, assalamualaikum and have a nice day.